الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Proklamasi Om Lai tidak menyentuh mana-mana kaum lain, cuma kita tumpu kepada masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Bukanlah kita nak rebut harta orang lain, itu tidak. Kita mengaku bahawa negara kita ini penduduknya terdiri daripada berbagai kaum, dan kita perlu ada hubungan yang baik antara kaum supaya negara kita ini aman dan stabil. Hanya kerana aman dan stabil saja barulah Malaysia dapat mengatasi masalah-masalah, terutama masalah orang Melayu. Jadi proklamasi ini hanya untuk menyedarkan orang Melayu bahawa mereka sedang hilang negara mereka secara langsung, kerana mereka miskin. Kerana mereka miskin, mereka jual tanah. Tanah rezerv Melayu pun mereka jual. Sekarang ini, kebanyakan daripada tanah yang berharga, bernilai tinggi, sudah tidak ada lagi kepada orang Melayu. Kalau proses ini berterusan, satu hari kita akan dapati orang Melayu bukan saja miskin, tetapi tanah di negara mereka juga bukan milik mereka. Dan ini tidak sepatutnya berlaku. Sementara kita sanggup berkongsi negara kita ini dengan kaum-kaum yang lain, tetapi tidaklah sampai kita hilang langsung negara kita kerana dimiliki oleh orang lain yang lebih kaya. Sebab itu saya telah draft satu deklarasi berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Kita boleh atasi masalah ini, tetapi kita perlu kepada orang Melayu bersatu dalam satu gerakan supaya kuasa orang Melayu itu tidaklah hilang daripada mereka. Hari ini kita dapati bahawa walaupun Perdana Menteri terdiri daripada orang Melayu, tetapi dia bergantung kepada bukan Melayu untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, kita perlu ada Perdana Menteri yang bebas untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Kalau kita tidak tangani masalah ini, percayalah, kita akan hilang negara kita. Secara langsung, negara kita akan dimiliki oleh orang lain yang lebih kaya daripada kita, yang mampu membeli tanah kita, sehingga kita tidak lagi ada tanah miliki yang dimiliki oleh kita. Dalam keadaan itu, tentulah orang Melayu berasa kehilangan, kehilangan negara. Sebab itulah saya minta supaya orang Melayu bersatu. Cara bersatu kita ialah dengan menandatangani proklamasi kita ini. Kalau kita tanda tangan proklamasi ini, bermakna kita bersetuju dengan apa yang terkandung dalam proklamasi ini. Langkah yang kedua ialah untuk kita menentukan negara kita diperintah oleh dominasi orang Melayu seperti dahulu, bukan untuk nak saman, nak rebut harta orang lain, tetapi hanya nak jamin hak kita kekal sebagai hak kita. Itu saja niat kita, tak ada niat buruk terhadap kaum-kaum yang lain. Mereka
terus bebas menguasai ekonomi. Tetapi sikit sebanyak, orang Melayu mestilah ada kuasa politik untuk menyelamatkan diri mereka. Dan kuasa politik datangnya daripada pilihan raya. Bila ada pilihan raya, undi kita menentukan siapa yang akan mentadbir memerintah negara kita. Kalau kita tidak keluar mengundi, maka orang lainlah yang akan dapat jadi kerajaan, dan mereka tidak akan ambil berat masalah orang Melayu. Sebab itu mengundi dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini adalah perkara yang amat penting. Kerana undi itu adalah kuasa. Kalau kita diberi kuasa dan kita salah guna kuasa, mungkin kerana dapat duit sedikit, percayalah, akhirnya kita akan hilang kuasa kita dalam negara kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon supaya semua orang Melayu memberi sokongan menandatangani proklamasi kita ini sebagai langkah pertama untuk menyatupadukan orang Melayu yang sudah berpecah mengikut parti-parti politik yang tujuannya bukanlah untuk orang Melayu tetapi untuk lain-lain kepentingan. Saya ucap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua orang Melayu yang semuanya beragama Islam. Saya harap kita dapat raya Hari Raya Aidilfitri ini dalam keadaan aman, tenteram dan sempurna. Selamat Hari Raya.